Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa terasi. Sudah lama saya ceramah, baru inilah belum siap kursi. Apa kabar bapak-bapak ibu semua, sehat? Setiap nikmat yang kita dapatkan, apakah sanggup kita membalasnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Garam di laut, asam di gunung, bertemunya di dalam kuali, dalam belanga. Dulu belum ada uang, belum ada duit, jadi ibu bercocok tanam, menanam padi di sawah. Bapak pergi ke laut mencari ikan. Bagaimana supaya bapak yang punya ikan bisa dapat beras, ibu yang punya beras bisa dapat ikan, supaya jangan sampai yang bapak makan ikan selamanya tidak pakai beras dan ibu makan nasi selamanya tidak pakai ikan. Maka ada namanya barter, bukan barbar. Ada namanya barter. Ini beras saya, ini ikan kamu. Apakah kamu rela kalau beras kamu ini saya barter dengan ikan? Kata si tukang beras, aku terima. Kata si yang punya ikan, aku terima. Itulah yang disebut dalam jual beli, innamal bai'u antaradin. Jual beli itu sama-sama rela. Yang punya beras rela memberikan berasnya supaya dapat ikan, yang punya ikan rela memberikan ikannya supaya dapat beras. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Dia kasih kita denyut jantung, dia kasih kita tetes darah, dia kasih kita buah pinggang untuk mencuci darah yang kotor, dia kasih kita paru-paru untuk menghirup dan menghembuskan nafas, dia kasih kita gerak detik mata terpejam, dia kasih kita lintasan hati, jantung dan pikiran. Maka semua nikmat besar ini cukup dibalas dengan satu kalimat, alhamdulillahirabbil alamin. Makanya apapun yang terjadi selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu mata kita terbuka tadi pertama kali, maka yang pertama kali kita ucapkan adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Adik-adik kita membawa sajadah untuk menampung sedekah dari bapak ibu untuk apa ini, pembangunan kubah masjid, untuk kas masjid. Bagi yang lewat jangan pura-pura tidak lihat. Ada jamaah ini pura-pura khusus dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mamin muslimin yusbihu, setiap ada orang yang bangun di waktu pagi, dikirimkan Allah dua malaikat. Malaikat yang pertama berdoa, Allahumma atif munfiqan khalafa, orang yang bersedekah berilah dia ganti ya Allah. Adapun orang yang pura-pura tidak melihat sajadah lewat, adapun orang yang pura-pura khusyuk, adapun orang-orang yang pura-pura dompetnya tinggal, maka malaikat juga dikirim Allah berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang tidak mau bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Saya enggak nakut-nakuti, membacakan hadis saja. Bentuk kebinasaannya macam-macam. Nanti pulang berawal dari pertama sendal hilang, lalu kemudian tak lama setelah itu helm hilang, kemudian setelah itu sampai ke rumah suami hilang. Apapun yang terjadi kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalimatani dua kalimat.
khafifatani ala lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan pada hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah. Kalau Abdul Samad sebelum datang kemari, dia mesti pakai pakaian yang suci, yang bersih. Lupa mengkancing. Patutlah jamaah dari tadi tersenyum. Kita sangka senyum karena senang sama kita, rupanya dia lihat kancing kita belum tertutup. Untung kancing baju. Subuh ini semua nikmat Allah sudah kita balas. Kenapa Abdul Samad bisa datang kemari? Karena kaki yang bergerak melangkah, karena tangan yang menghayun, karena mata yang berkedip, karena telinga yang mendengar, karena jantung yang berdegup. Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang sendi kamu ini mesti diberikan sodakohnya. Maka tadi kita pun bersodakoh. Subhanallah, 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 subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Semua sendi-sendi ini mesti diberikan sodakohnya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Afdalu zikri, yang paling afdal dari semua zikir adalah la ilaha illallah. Kalau tidak, nanti kita akan dituntut tentang segala nikmat yang diberikan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Semua nikmat yang pernah diberikan Allah akan diminta tanggung jawabnya. Ada orang merasa dia sudah penghuni surga. Paginya, malamnya, siangnya, malam qiyamul lail, siang jihad fisabilillah. Siang jihad fisabilillah perang, malamnya qiyamul lail tegak, tak pernah tertidur selama 80 tahun. Lalu kemudian dia masuk ke dalam surga. Begitu dia sampai ke dalam surga, dia pun bangga dengan amalnya. Apa kata dia? Saya masuk surga karena amal saya. Saya masuk surga karena siang berjihad. Saya masuk surga karena malam qiyamul lail bermunajat, meneteskan air mata, menempelkan kening ke lantai menghadap Allah. Saya masuk surga karena amal saya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hai malaikat, ya, timbang satu nikmatku." Dicabut sebelah bola matanya, ditimbang dengan amal dia yang siang jihad, malam ibadah, malam ibadah, siang jihad, ternyata lebih berat lagi satu nikmat bola mata. Amal kita ini tidak ada apa-apanya membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang masih sombong dengan sholatnya, sombong dengan puasa sunatnya, sombong dengan haji dan umrohnya, sombong dengan ceramah tausiahnya, dia belum mengetahui hakikat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kapan orang baru tahu hakikat nikmat Allah? Ketika diponis dokter jantung koroner. Ternyata jantung yang berdegup, yang berdetak di sebelah kiri, itu yang jantung normal. Kalau yang banyak utang, jantung yang berdegup, yang berdetak ini menghembuskan darah. Darah itu dihembuskan naik ke otak, dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke kaki, dari otak turun ke tangan. Kalau sampai darah ini tidak mengalir, maka oksigen tidak sempurna. Kata dokter, nama penyakitnya stroke ringan. Kenapa darah bisa mengental? Karena gula darah. Ambil gula, masukkan ke kuali, letakkan ke atas kompor, panaskan. Setelah panas gulanya mencair, biarkan dingin. Setelah itu angkat sendok, terangkat sama-sama kualinya. Kenapa? Karena ternyata gula membeku. Makanya orang barat menyebut gula itu white poison. White putih, poison racun. White poison, racun putih.
ada dua racun putih. Yang pertama gula, yang kedua santan. Karena santan adalah kolesterol, karena lemak menggumpal, akhirnya tersumbatlah wastafel, tempat cuci piring. Kenapa tersumbat? Karena ternyata ada minyak-minyak yang menyumbat saluran air sehingga mampet. Gara-gara saluran darah, urat-urat ini tersumbat di dalamnya gula dan kolesterol, akhirnya ini jantung berat. Maka dibawa ke rumah sakit jantung harapan kita, kata dokter, ini mesti bypass. Bypass itu bagaimana? Dipotong urat kaki, dinaikkan ke atas, dadanya dibelah, dibedah. Kalau sudah berat, satu nikmat jantung saja tak dapat kita bayangkan berapa uang yang keluar, berapa lama opname di rumah sakit, berapa lama penderitaan. Bayangkan jantung dibedah seperti ayam potong, lalu kemudian jantungnya dicopot, dipotong, diganti urat-uratnya dengan urat kaki, dipasang lagi. Setelah dipasang, rupanya dokter lupa ada gunting tinggal di dalam. Dibuka sekali lagi, pasang lagi, bongkar pasang. Akhirnya setelah itu semua, barulah hidup. Tapi hidupnya tidak sempurna seperti biasa. Naik motor baru ngebut sedikit, aduh sakit. Jalan-jalan ke rumah tetangga, nampak rumahnya baru, aduh sakit. Nampak mobilnya baru, aduh sakit. Nampak bininya baru, langsung mati. Betapa nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini besar. Kalau kita mau tahu sebesar apa nikmat Allah, selesai pengajian subuh ini, silakan datang ke rumah sakit. Maka di situ akan melihat orang ada sakit kaki, ada sakit lutut, ada sakit pinggang, ada sakit jantung, ada sakit tengkuk, ada sakit. Kita lewatnya enggak peduli sama sekali. La salam wala kalam. Negur enggak, salam enggak, ngelihat pun enggak. Lalu kita pun mengatakan, sombong betul orang ini gak mau salam. Pas ditanya, kok kenapa gak mau ngelihat Ustaz Abdul Somad? Aku bukan gak lihat, leherku gak bisa mereng. Ada orang yang kelihatannya sombong angkuh, gak mau senyum sama sekali. Kenapa Bapak gak senyum sama sekali? Apa masalahnya? Aku nanti kalau kusebutkan penyakitnya, kau jangan senyum ya. Kenapa? Aku gak bisa kentut udah sebulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah subuh ini semua yang hadir ini sehat walafiat. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah segala penyakit. Amin. Kalau ada mata terasa berat bangun subuh, lawan kantukmu, bangkit. Bayangkan ini adalah solat subuh yang terakhir. Karena Nabi selalu berpesan begitu, solu solatal muaddi', jadikan solatmu solat yang terakhir. Saya solat di masjid. Masjid apa? Mastabiqul Khairat. Kemarin kami pergi ke ujung Kolaka. Dari Kolaka satu jam naik mobil. Mastabiqul Khairat juga. Berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang bisa membalas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali zikir, tasbih, tahmid, takbir kita. Maukah kamu aku tunjukkan suatu amal yang paling hebat, kata Nabi. Amal apa itu ya Rasulullah? Antufariqad dunya, kau mati meninggalkan dunia, walisanuka ratbun, lidahmu dalam keadaan basah, berzikir mengingat Allah. Maka sesungguhnya salat itu juga zikir. Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Zikir artinya mulut menyebut, hati mengingat. Ini banyak orang sekarang hatinya enggak ingat, mulutnya enggak nyebut. Salat diam aja. Apa ini? Ya sahabat Rasulullah, ya, apakah Nabi Muhammad itu kalau sholat mulutnya bergerak? Ya. Dari mana kamu tahu mulut Nabi itu bergerak? Sholatnya kan sholat zuhur, sholat asar, gak kedengaran ayatnya. Dari mana kau tahu mulut Nabi itu bergerak? Kata Khabbab,
bittirabi lihyati. Aku lihat jenggot Nabi bergerak. Jenggot Nabi bergerak bukan karena kipas anginnya kencang, tapi karena mulutnya bergerak membaca ayat. Dengan bergerak mulut membaca itu membantu khusyuk zikir. Apalagi kalau pakai nafas. Kata Syekh Ali Jum'ah, ulama besar Al-Azhar Mesir, di antara yang membantu khusyuk adalah nafas. Satu ayat, satu nafas itu membantu khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan mentang-mentang zuhur, mentang-mentang asar, mentang-mentang dua rakaat akhir isya, satu rakaat akhir maghrib enggak bersuara, fatihahnya satu nafas. Jangan sampai begitu dibagikan catatan amal sholat kita nanti di akhirat. Sholat zuhur, fatihah, ayat, fatihah, ayat, fatihah, fatihah. Sholat asar, fatihah, ayat, fatihah, ayat, fatihah, fatihah. Pas diberikan catatan kita, sholat zuhur, gorengan panas, gorengan panas, gorengan panas, gorengan. Kok gorengan panas? Karena enggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zikir, mulut menyebut, hati mengingat, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini banyak orang sekarang bertasbih, enggak jelas apa yang disebut. Small, 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 small. An. Tadi waktu saya jadi imam jelas apa enggak jelas? Jelas. Yang enggak jelas itu cuma hubungan kita. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah hayyum mawjud, la ilaha illallah hayyum maqsud, la ilaha illallah hayyum baq, hayyun, dia yang maha hidup, sedangkan aku bukan maha hidup, aku diberi hidup. Kalau Allah mau, aku sudah lama mati. Lalu kenapa hidup sampai sekarang? Kenapa bapak hidup sampai sekarang? Saya rajin 4 sehat 5 sempurna. Kenapa ibu sehat sampai sekarang? Saya rajin jogging. Berapa banyak orang sedang jogging mati? Berapa banyak orang habis jogging mati? Kau hidup bukan karena kau jogging. Kau hidup bukan karena kau cukup vitamin. Kau hidup karena Allah masih ingin kau hidup dan beramal soleh, bukan somat. Maka kita perkuat zikir kita kepada Allah. La ilaha illallah. Pas lapas Allah ke jantung sebelah kiri. Karena di jantung inilah bisikan-bisikan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan yang berbisik di dada manusia. Dada bagian mana? Kanan, kiri, atas, bawah? Bagian kiri, karena di situ letak jantung. Berdegup, berdetak, di situlah letak iman, di situlah letak Islam. Disitulah letak benci, disitulah letak sayang, disitulah letak cinta, disitulah letak marah, disitulah letak emosi. Disitu setan berbisik, usir bisikan setan dengan kalimat La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata Imam Abdul Wahab Asy'arani, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, mengusir bisikan setan. Karena ketika lafaz Allah diucapkan kuat, maka setan lari tunggang langgang lintang tukang. Makanya ketika suara azan dikumandangkan, setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, tiba-tiba ibu pulang ke rumah, bapak kerasukan. Ibu jangan takut, jangan ambil sambal terasi. Ibu bisikan ke telinganya, sayang. Apa? Jangan bisikan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisikan. Begitu cara mengusir setan. Begitu juga kalau datang angin puting beliung, ada kebakaran, ada ketakutan, ada kekhawatiran, bertakbir. Makanya Ustaz kalau sedang ceramah kadang-kadang, Allahu Akbar. Allahu
Jamaah heran, loh kok dia takbir? Ada jamaah yang ngantuk. Saya kalau khutbah Jumat, itu saya kalau khutbah Jumat enggak saya lihat teks. Kenapa? Saya lihat jamaah di mana angin yang paling kencang. Ada jamaah, wow, dipukul ombak di pas gelombang, kencang angin. Allahu Akbar ke sini. Sampai masanya kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Somad, kemarin di Instagram saya lihat Ustaz bawa motor. Di High Guys Official saya lihat Ustaz bawa motor, ya. Ketika motor itu melaju kencang, apa yang Ustaz ingat? Zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin kencang 120. La ilaha illallah. Mana tahu kita mati. Andai mati kita, maka kalimat yang terakhir adalah la ilaha illallah. Jangan sampai kalimat terakhir waktu mati minyak goreng. Jangan sampai terakhir kalimat yang keluar mulut kita waktu mati surat tanah. Karena penuh dengan dunia, dunia, dunia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga insyaallah. Mudah-mudahan kita ini semua akhir kalamnya la ilaha illallah. Apa yang sering kau pikirkan, apa yang sering kau ucapkan, apa yang sering kau renungkan, apa yang sering engkau dengar, apa yang sering engkau lihat, maka itulah nanti yang akan datang waktu sakaratul maut. Maka orang yang di ruang tamunya ada kaligrafi la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya mata sering melihat la ilaha illallah. Kalau ada orang yang suara musik di rumahnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya telinganya sering mendengar la ilaha illallah. Ucapan kita yang paling banyak subuh ini bukan sayang. Ucapan kita yang paling banyak subuh ini di antara semua tasbih adalah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606 Hijrah, malaikat maut, malaikat Israel, di keningnya tertulis la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya orang waktu mau mati itu yang pertama dia lihat. Malaikat Israel ingin menolong orang supaya mati husnul khotimah. Coba tulis di Google www.google.com. Tulis di situ search, mencari video orang mati sakratul maut, enter. Orang sedang duduk di mall mati, tiba-tiba matanya melihat. Apa yang dia lihat? Dia sedang melihat kening malaikat Israel pencabut nyawa. Kalau dia lupa, dia lalai, terakhir kali dia akan diingatkan oleh malaikat, pandang keningku. Tapi bagaimana memandang? Dia tak bisa ngaji. Apa yang dia pandang? Pas dia lihat kening, huruf hieroglif. Apa yang dia pandang? Iklan. Tapi ketika dia pandai mengaji, dia langsung ingat bahwa dia lupa, bahwa dia lalai, diingatkan dengan tulisan. Oh, ada tulisan mati dalam keadaan la ilaha illallah. Sahabat yang baik, kawan yang baik, bukan hanya sekedar ngajak ke mall, bukan kawan yang ngajak jalan-jalan, ngajak nonton, tapi kawan yang membisikkan ke telinga sebelah kanan la ilaha illallah. Jamaah ini sayang sama Ustaz Somad kan? Kalau Ustaz Abdul Somad terbaring di rumah sakit, ketemu, mau membisikkan la ilaha illallah? Tapi lihat dulu kalau penyakitnya keras. Jangan mentang-mentang ceramah Ustaz Abdul Somad bisikkan la ilallah, besok bapak cuma demam biasa aja, langsung ibu datang. La ilah. Apa ini? Kok mau cepat aja aku mati? Besok kalau bapak sudah dipanggil muazin dari Masjid Fastabiqul Khairat, ayyalah salam. Kalau dia sudah bangun, alhamdulillah. Ayyalah falah.
Kalau dia sudah berjalan, alhamdulillah. As-salatu khairum minan naum. Bang, salat, Bang. Belum juga. Sementara imam sudah qomat. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itulah masanya. La ilaha illallah. Kenapa kau bisa gitu? Kusangka kau udah mau mati, guys.